Mona, mantan kekasih Rizal Gibran, menilai aktor berusia 36 tahun itu pantas disebut sebagai gigolo. Betapa tidak, Mona menganggap Rizal sering datangi teman perempuan spesial yang berasal dari kalangan high class. Mona pun mengungkapkan bahwa perempuan yang didekatinya tak hanya satu atau dua orang saja dalam waktu bersamaan. Saya bilang benar dengan alasan seperti apa, Mona? Ya, karena Mona melihat langsung banyaknya perempuan yang datang. Banyak perempuan yang datang juga, iya. Ya, saya sih setuju kalau dia dibilang gigolo. Sampai sebanyak itu, satu yang sebanyak. Kalau satu, dua perempuan. Ya, tapi dia banyak di belakang itu. Mona semakin yakin dengan pernyataannya tersebut karena pernah memergoki baju perempuan lain yang tertinggal di kediaman pribadi Rizal beberapa kali karena Rizal dan Mona masih merajut asmara. Mona sempat mengkonfirmasi pakaian perempuan itu, namun ada saja alasan yang diutarakannya pada Mona. Sorry ya, Rizal itu pinter sekali ya. Dia bilang, kalau kamu gak percaya itu kan cuma sebatas temen nih. Teman kerja, teman acting, ya itu dia selalu kayak gitu. Teman dia syuting aja sering dibawa ke lembaga drama yang banyak yang dibawa. Saya aja mbak sering menemukan baju-baju perempuan di rumah itu. Di rumah itu. Pas kalian masih punya hubungan. Betul. Sempat Mona pertanyakan baju-baju ini siapa, baju siapa? Saya pertanyakan, tapi kan dia pintar. Dia telepon lah pura-pura saudaranya. Pinter Rizal itu, dia aja sudah ada bukti bisa mengel, apalagi ada bukti, itu Rizal.